26 time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar terkait dengan soal fisika, lebih tepatnya yaitu bagian cahaya ya. Jadi di sini ada dua buah sumber cahaya yang terjadi interferensi ya di titik sini di layarnya. Oke, jika A adalah titik terang orde ketiga dan panjang gelombang yang digunakan adalah 500 nanometer, maka jarak A dari terang pusat itu berapa? Oke, yang kita diketahui langsung ya. Jadi ini ada 0,06, itu adalah jarak antara celah, itu namanya D. Sehingga milimeter, jadiin meter dulu, 6/10⁵. Kemudian ada di sini 2 meter, itu adalah L-nya. Jarak layar ke celah. Kemudian di sini ada orde ketiga itu M, dan di sini lambdanya 500 ya. Nano itu 10⁻⁹, jadi di sini 10⁻⁷. Kemudian di sini tadi M-nya 3 karena orde ketiga. Nah, kita langsung aja langsung ditanya adalah P. DP mol ya, karena di sini kan terang, kita nggak tahu ya dia terang atau gelap ya. Langsung aja pakai DP mol ya. DP sama dengan M lambda L. Oke, D-nya masukin aja. Masuk semua sehingga kita dapat 3 kali 2 itu 6, 6 coret ya. Kemudian ada -5 sama -7 itu jadinya -2. Oke, sehingga dapat P itu 5 kali 10 -2 meter atau 5 cm. Ya udah selesai deh B ya. Biasanya kalau kayak gini soalnya itu pilihan gandanya beda-beda depannya. Jadi kalau pilihan ganda bisa aja kalian enggak usah ngitung orde atau 10 pangkat-pangkatnya ya biar enggak ribet. Tapi kalau misalkan tulisannya semua ada 5, 500, 0,5 itu berarti kalian harus ngitung sampai ke 0,0-nya. Itu tadi pokoknya terkait dengan interferensi. Sampai jumpa, stay tune terus di channel Alfa. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.